Kita mulai segmen DMP Sumo Perdana dengan peristiwa seorang pria berinisial AHT berusia 46 tahun tega menikam istrinya bernama Hertalina Sibanjuntak yang juga berusia 46 tahun hingga meninggal dunia di kediamannya di Dusun 7 Poten, Desa Sukadamai, Kecamatan Sebambang, Kabupaten Serdang Bedagai pada Sabtu 2 November 2024. Peristiwa tragis tersebut terjadi saat korban tengah asyik karaoke sambil live di Facebook di depan rumahnya. Akibatnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 kali di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia di rumah sakit. Penikaman tersebut disaksikan oleh keluarga dan warga sekitar yang melihat korban terkapar berlumuran darah. Berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian, pelaku mengaku nekat melakukan tindakan tersebut karena sakit hati dan cemburu. Pelaku merasa bahwa istrinya sering berhubungan dengan mantan suaminya. Saat ini pelaku telah diamankan di Mako Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.